Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, lusa kita akan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu peristiwa yang sangat spektakuler yang membuahkan syariat sholat bagi umat Islam. Maka alangkah baiknya kalau pada momen seperti ini kita kembali merenung, kita kembali mengevaluasi sholat kita. Saya yakin pasti bagi kita semuanya sudah tidak ada masalah lagi dalam pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Semuanya sudah melaksanakan sholat-sholat tersebut dari subuh sampai isya, tanpa ada yang bolong satupun. Tapi bagaimana dengan sholat tepat waktu, bahkan di awal waktu? Berjamaahkah kita dalam mengerjakan setiap sholat fardu tersebut? Sudahkah kita memahami makna bacaan sholat? Dan mengertikah kita simbol dan filosofi dari gerakan sholat? Dan ini yang tidak boleh kita abaikan, sudahkah kita melaksanakan sholat dengan khusyuk? Hadirin jemaah rahimakumullah, mengenai kekhusyuan dalam sholat, Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya menceritakan sebuah kisah yang mengagumkan dan sepantasnya jadi renungan kita bersama berkaitan dengan sholat kita. Diceritakan ada sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan tiba di sebuah lembah yang dikelilingi hutan belantara. Saat malam tiba mereka beristirahat di sana. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya seekor singa. Semua orang panik dan takut. Mereka pun serabutan berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Akan tetapi di antara riuhnya kepanikan itu, ada satu orang yang tetap tenang. Ia sedang sholat dan tetap melanjutkan sholatnya. Orang-orang dari atas pohon melihat detik demi detik berikutnya yang sangat menegangkan. Benar dugaan mereka, singa itu mendekati orang yang tengah melakukan sholat itu. Matanya menyorot tajam. 1 langkah, 2 langkah. Tapi anehnya singa tersebut tidak langsung menerkamnya. Ia justru berjalan mengelilingi orang itu. Setelah mengitarinya beberapa kali, singa itu pergi meninggalkannya begitu saja. Orang-orang bernapas lega. Setelah memastikan singa itu pergi dan tidak ada tanda-tanda akan kembali lagi, mereka pun pada turun dari pohon. Kata mereka kepada temannya, setelah sholatnya itu selesai, gila kamu. Mengapa kamu tidak ikut menyelamatkan diri bersama kami? Hampir saja singa itu memangsamu. Orang yang baru menyelesaikan sholatnya itu menjawab dengan tenang. Seperti kalian lihat, aku tadi sedang sholat. Dan demi Allah, aku merasa malu bahwa aku sedang berdiri menghadap Allah, tapi aku malah takut kepada makhluknya. Hadirin jemaah rahimakumullah, itulah kekhusyuan yang terjaga. Coba bandingkan dengan diri kita. Jangankan singa yang bisa mengancam nyawa kita. Terkadang seekor kucing saja yang mendekat, itu sudah membuat kita
salah tingkah di dalam sholat kita. Bahkan nyamuk yang hinggap di tangan saat sedang sholat membuat kita buyar konsentrasinya. Lalu kapan kita tenggelam dalam kekhusyuan sholat? Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebagian mufasir menjelaskan bahwa an sholatihim sahun adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Namun ada juga yang memberikan tafsir dan menjelaskan bahwa an sholatihim sahun adalah mereka yang lalai dalam sholatnya, mengerjakan sholat tetapi waktunya ditunda-tunda, termasuk juga mengerjakan sholat tetapi hati dan jiwanya tidak ikut sholat, sekedar fisik yang menghadap kiblat dan lisan yang mengucap bacaan, akan tetapi hatinya lalai entah kemana. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yanzurullahu ila salatin la yukhdhirur rajulu fiha qalbahu ma'a batanihi." Allah tidak melihat salat seseorang jika hati dan badannya tidak hadir dalam salatnya atau khusyuk. Khusyuk dalam sholat berarti hadirnya hati ketika menghadap Allah dan tenangnya anggota badan disertai dengan kesadaran bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah. Khusyuk ini bisa muncul ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, mencintainya, dan merasa dekat dengannya. Khusyuk merupakan ruh atau jiwa bagi sholat. Oleh karena itu, sholat yang dilakukan tanpa kekhusyuan, laksana raga tanpa nyawa. Sesuatu yang tidak bernyawa berarti mati, dan sesuatu yang mati tidak akan memberikan pengaruh apa-apa, tidak memberikan dampak apapun di dalam kehidupan. Dia sholat, tapi masih terus melakukan maksiat. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka orang yang khusyuk yang hadir hatinya di dalam salat atas izin Allah, salatnya akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Karena hatinya hadir, dia mengingat Allah, dia takut kepada Allah, maka dia akan taat pada segala perintah-Nya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Sholat khusyuk juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Rok'atani muqsadatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahil. Dua rakaat yang sederhana atau ringan namun dikerjakan dengan khusyuk lebih baik ketimbang mengerjakan salat semalaman dengan hati yang lalai. Selain itu, kekhusyuan dalam salat akan membuahkan ketenangan sikap dan kejernihan berpikir, tidak gerusa-gerusu di dalam menghadapi masalah hidup. Sehingga problem solving akan ditemukan ketika dia berada di dalam kesulitan. Dan untuk bisa sholat khusyuk memang tidak mudah. Namun demikian, khusyuk harus terus diupayakan semaksimal mungkin. Sebab dengan khusyuk, kenikmatan sholat akan dapat dirasakan. Sehingga sholat tidak lagi menjadi beban, melainkan kebutuhan. Hadirin jemaah rahimakumullah, akhirnya sebagai penutup, saya bisa mengatakan, jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban. Jagalah sholat
karena ketika kita kehilangannya, berarti kita kehilangan segalanya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.